Nenek Sunadi lewat. Nenek Sunadinya ugal-ugalan. Waduh, wes repot tuh, repot. Selamat pagi guys. Berjumpa lagi dengan Story Motovlog dan aku dapat orderan. Bok kadek ya? Kita ke toko AC plastik, Mak. Iya. Sudah. Oke. Okay. Emang kerjanya di sini nih, Pak? Kerjanya di AC plastik nih? Oh, alah. Aku malahan kadang dari situ ngantar ke cabang yang di Padang Sembian apa mana sih? Ya, daerah sana. Ya, itu dah. Tapi paling sering yang ke sana. Terus? Mati surat apa mati gimana? Mati suratnya apa mesin? Wow. Oh, mesin berarti. Apa bensin enggak? Walah. Motornya gini, injeksi juga. Oh. Eh, udah ditungguin. Iya. Masih. Tak tungguin siapa yang mau ke Padang Sambian ya. Biasanya mboknya yang sana. Siap. Ntar order aja lewat aplikasinya. Ya, sana kan? Nggak sampai, ya kan? Gunung Sanghyang kalau nggak salah ya? Iya. Oh, itu udah masuk Gunung Agung? Walah, iya. Ya, semoga ntar dapat aku lagi gitu. Yuk. Alhamdulillah guys, orderan pertama nganternya 0, nganternya deket banget. Tadi itu kalau di AC plastik itu langganan aku sering dapat karyawannya sana order goret biasanya ngantarnya ke cabang-cabangnya itu, makanya aku tungguin siapa tahu ada yang mau order lagi gitu. Jadi sekalian aja nongkrong di sini, siapa tahu dapat orderan lagi. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di orderan selanjutnya. Oke lah kan bener. Tadi habis nganterin, sekarang jemput lagi. Soalnya aku ada histori banyak sama AC plastik nih, daerah sini nih. Sering banget nganterin, hampir jatahnya hampir setiap hari nganterin, makanya bener kan? Mas nama Sinta. Mau ditaruh mana? Sini. Iya. Ya kan, bener kan? Aku pasti nganterin. Kalau aku ada di sini pasti aku dapat. Sudah siap? Oke.
Kadang kalau pas lagi nggak dapat gitu, pas nganterin atau enggak pas dapat orderan lain gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, orderan kedua sudah selesai. Intinya kalau pagi-pagi tuh rata-rata langganan yang order. Ya kayak semacam rutinitas harian lah. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di orderan selanjutnya. Malah dapat lagi ke sini. Rekor 3 kali nganter loh. Rekor 3 kali. Rekor 3 kali nganter aku nak. Jadi semua. Rezeki saya hari ini. Ya, ayo monggo. Sudah siap? Oke. Waduh, rezeki saya hari ini 3 kali loh. Mantap. Oke. Yuk. 10.000. Oke, kasih. Makasih ya, Kak. Yuk. Oke. Rezeki saya, benar-benar rezeki saya hari ini, coy. Oh, alhamdulillah. Makasih. Kemarin aku enggak bikin video. Dan kemarin itu pas banget sepi, orderanku sepi, cuma dapat 5 aja sehari. Cuma dapat 5 orderan. Aduh. Hari ini baru jam segini, kayaknya jam 9-an sekarang. Tadi kan jam 8 berangkat. Kayaknya udah dapat 3 nih kayaknya. Mantap jiwa. Alhamdulillah, ini tadi dapat orderan GoShop dan apa namanya, total estimasinya melebihi harga awal, harga aplikasi. Jadi nggak bisa di input lewat aplikasi karena ternyata dia ordernya tuh dua pak lah itu. Tapi di aplikasi dia ordernya satu pak. Dan setelah ku input di aplikasi, ternyata estimasi melebihi dan tidak bisa di input harganya. Dan akhirnya harus di input dengan harga satu pak. Tapi nanti yang satu pak tuh bayarnya cash. Great job. One hour later. Oke. Agak ribet sih ngomongnya tadi, tapi alhamdulillah udah beres. Aksen bahasaku kurang benar sih, maksudnya kayak. Jadi kadang aku tuh juga bingung mau jelasin sesuatu ke bule itu agak sedikit bingung gitu. Tapi alhamdulillah sih, pokoknya intinya apalah gitu, intinya dia harus bayar
satu pack itu 117.000 lah gitu. Soalnya aku tadi jelasinnya bingung lah mau jawab apa gitu loh. Nope. Soalnya bahasa Inggrisnya gak pernah sekolah dulu bahasa Inggris, jadi ya ngasal aja gimana caranya supaya dia mau bayar 117.000 aja gitu. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di orderan selanjutnya. Wah ini ada Naruto guys. Naruto bawa gulungan. Wah mantap ini guys. Ini mungkin mau ini nyerang Konoha ini. Nyerang Konoha. Melindungi Konoha maksudnya. Naruto. Tapi rambutnya gondrong kuning. Lah iya kan Naruto rambutnya kuning. Ini mah nenek Tsunade itu, nenek Tsunade lewat. Nenek Tsunadenya ugal-ugalan. Waduh, wis repot tuh, repot. Nah guys, dapat orderan GoFood di sini di Baking Paul. Baru sempat ngerekam. Tadi juga ada orderan yang kelewatan, orderan goret guys. Waduh. Kelewatan, lupa nggak direkam, jadinya ya udah. Orderan ketujuh nih guys, sudah selesai, balik lagi ke pangkalan. Sampai ketemu di orderan selanjutnya guys.